Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini Bis Malaysia, Khamis 5 Oktober 2023. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di saluran berita RTM dan di TV1. Selain itu, anda juga boleh terus ikuti kami di Facebook Live dan YouTube Bis Malaysia. Saudara, dalam pada berbicara mengenai sekuriti makanan negara, satu perkara sensitif yang sering diperdebatkan adalah kebergantungan Malaysia terhadap import makanan yang pada tahun lalu mencecah 75.5 bilion ringgit. Prabelanjawan jaminan sekuriti makanan, ini topik kupasan dalam segmen Bualbis. Kita akan bersama panel undangan seketika nanti. Sebelum ke topik perbincangan utama, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Malaysia sebagai hub transit pilihan untuk jemaah umrah yang melakukan perjalanan ke Arab Saudi melalui KLIA. Perkara itu dibangkitkan semasa mesyuarat antara Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC, Datuk Ruslan Tan Sri Abdul Rahman serta Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Saudi Fad Hamidaddin di Riyadh, Arab Saudi baru-baru ini. MOTEC dalam kenyataan memaklumkan mesyuarat itu membincangkan bidang-bidang yang dilihat berpotensi untuk kerjasama antara Malaysia dan Arab Saudi bagi manfaat bersama. Selain itu, Malaysia juga boleh menawarkan pakej pelancongan mesra Muslim kepada jemaah haji yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan negara, sekaligus memperkenalkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan Muslim global. Telekom Malaysia Berhad TM mengumumkan kemaskini bagi pakej jalur lebar Unify sebagai komitmen untuk menambah baik akses dan keterangkuman digital di negara ini. Ini termasuk pelan dengan kelajuan 100 megabit sesaat pada harga RM99 sebulan. Untuk masa terhad, TM memberikan potongan harga RM10 bagi pelan sama. Ia bagi memastikan lebih ramai rakyat Malaysia memanfaatkan kelajuan internet lebih tinggi pada harga lebih rendah. Semua pelanggan Unify yang layak akan dinaik taraf secara automatik tanpa sebarang obligasi dan kontrak semula perkhidmatan. Peralihan akan dilaksanakan secara berperingkat sehingga Januari 2024. Pada masa sama, pakej Rahmah Unify akan terus ditawarkan untuk komuniti yang kurang mendapat perkhidmatan termasuk warga emas, OKU, komuniti B40 dan veteran. Pelan itu dirangka khas dengan jalur lebar tetap 30 megabit sesaat tanpa had pada harga rendah RM69 sebulan. Bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, penurunan harga turut ditawarkan bagi semua pelan Unify Biz Fiber daripada 100 megabit sesaat kepada 2 gigabit sesaat. Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA mengumumkan bahawa tren trafik penumpang pasca pandemik yang kukuh berterusan pada bulan Ogos dengan jumlah trafik meningkat sebanyak 28.4% tahun ke tahun berbanding Ogos 2022. Jumlah trafik kini berada pada 95.7% daripada tahap sebelum pandemik COVID-19 di peringkat global, dan trafik domestik bagi Ogos meningkat 25.4% tahun ke tahun yang didorong sebahagian besarnya oleh permintaan domestik China. Sementara itu, trafik antarabangsa meningkat 30.4% tahun ke tahun dan semua pasaran menyaksikan peratusan keuntungan 2 digit tahun ke tahun. Syarikat penerbangan Asia Pasifik terus mengungguli apabila trafik pada Ogos 2023 naik kepada 98.5% tahun ke tahun berbanding bagi syarikat penerbangan Eropah meningkat 13.6% tahun ke tahun, serta syarikat penerbangan Timur Tengah pula mencatatkan peningkatan 27.3% tahun ke tahun pada trafik Ogos yang lalu. Dan Bursa Malaysia menyaksikan dagangan bercampur-campur pada sesi dagangan pagi tadi. Sentimen berhati-hati walaupun Wall Street meningkat dalam dagangan semalam. Untuk perkembangan pasaran yang terkini, kita saksikan analisis saham yang telah disediakan oleh PMB Investment serta harga komoditi setakat pukul 12.30 hari tadi.
masih beras harga terkawal, beras empatan. Terkawal maknanya Kementerian Kewangan kena tambah wang bagi subsidi. Apa keputusan? Mas Abu tanya, saya kata jangan naik harga beras tempatan. Beli hanya beras import, jangan beli beras tempatan untuk tentera, polis dan untuk jabatan kerajaan, sekolah-sekolah, asrama untuk mengurangkan tekanan keperluan beras di kalangan rakyat. Berapa jumlah subsidi tambahan? Hampir 400 juta ringgit. Untuk Sabah dan Sarawak yang guna beras import, kita subsidi sementara supaya harga di sana tak lebih daripada RM31 daripada RM40 sekarang. Langkah proaktif sekuriti makanan negara perlu dirancana segera dalam belanjawan 2024 ini bagi menjamin bekalan makanan yang stabil dan berterusan untuk kegunaan tempatan selain mengurangkan import makanan ke Malaysia. Bagi memperincikan topik kupasan prabelanjawan jaminan sekuriti makanan, BIS Malaysia petang ini mengundang Profesor Madya Dr. Juaidah Sharifuddin, Timbalan Dekan Akademi HEP dan Alumni Fakulti Pertanian UPM ke studio pada petang ini. Selamat datang, Prof. Terima kasih. Terima kasih menerima jemputan kami untuk kita sama-sama menganalisis apa kemungkinan dalam belanjawan 2024. Pada awal, saya dah membuka topik berkenaan dengan jaminan sekuriti makanan negara yang saya kira ini bukan satu perkara baharu bagi negara kita. Sekuriti makanan negara sentiasa terganggu apabila berlaku gangguan di peringkat global. Betul. Melihat kepada status ini, apa sebenarnya yang berlaku secara lokal dalam negara dan bagaimana Malaysia menangani perkara ini secara global? Okey, terima kasih. Kita lihat tentang makanan. Ya. Makanan ini adalah penting untuk kelangsungan hidup dan juga untuk kesejahteraan rakyat secara umumnya. Jadi bila kita tak cukup makan, kita makanan tu tak ada, tak tersedia, tak boleh nak dicapai, mahal sangat. Keselamatan tak ada di situ. Ataupun yang keempat adalah kestabilan bekalan makanan tu tiada. Jadi dia akan mengganggu-gugat kesejahteraan rakyat tadilah. Jadi kalau kita tengok kepada security makanan negara daripada Global Food Security Index, Malaysia ni adalah dalam tangga ke 41. 41 di, kalau di Asia ni, kalau kita nak banding dengan US, UK itu tangga ke 9, 13. Jepun tangga ke 6. Tapi kalau kita tengok kepada neighbor kita, jiran kita, Vietnam 46, Indonesia 63, Thailand 64. Jadi mereka di bawah daripada security makanan kita lah. Kalau kita lihat kepada satu persatu daripada empat cabang security makanan tadi, kita rendah dalam food availability, iaitu pengeluaran tu sedikit rendah. That's why ramai yang kita banyak yang kita import tu lah. Dan juga kalau accessibility penggunaan tu nampak seperti okey, tapi kestabilan bekalan makanan tu pun rendah juga. Kita di tangga ke 57, lebih kepada aliran kewangan dalam sektor pertanian, langkah amaran awal kita, pencegahan untuk risiko yang tu kita kurang sikit. Jadi di situ mungkin kita perlukan lebih fokus lah. Okey. Kalau macam doktor beritahu tadi, pengeluaran kita berkurangan kalau ikut kepada beberapa segmen pengeluaran makanan atau bahan pertanian itu, kita
terkedepan dari segi sumber, sesuatu sumber, tapi kita terkebelakang dari sumber yang lain. Melihat kepada kelebihan dan kekurangan ini, apa sebenarnya yang menggugat negara dari segi menyediakan satu bahan pertanian yang cukup untuk rakyatnya, bukan sahaja untuk rakyat, kita juga mampu untuk mengeksport keluar makanan. Apa sebenarnya yang berlaku? Okey. Kalau diikutkan kepada SSL ya, kita dapat, kita untuk beberapa komoditi kita dah okey dah, kita dah boleh cukup pengeluaran untuk rakyat sendiri dan juga boleh ekspor. Yeah. Contoh macam ayam, telur, sayuran, buah-buahan dan juga aquaculture pun. Yang tu kita dah boleh sampai boleh ke ya, boleh tampung dan juga boleh ekspor. Jadi yang tu tak ada masalah. Cumanya bila ada gangguan daripada segi global, kita ada pandemik COVID-19 dulu yang menyebabkan kita punya labor tak cukup. Dan juga yang sekarang ni, yang baru-baru ni adalah perubahan iklim. Perubahan iklim tu memang gangguan yang besar bila kita ada banjir besar, ada kemarau. Yang tu bukan kena pada negara kita, pada negara lain, tapi disebabkan kita import daripada negara tersebut. Jadi dia memberi kesan kepada supply di negara kita lah. Jadi itu yang meningkatkan harga di pasaran. Jadi bila ada rentetan-rentetan macam ni, dia akan membuatkan pengguna resah sebab makanan tu dilihat tak cukup lah. So itu yang semua terpaksa mencari penekanan nak buat macam mana. Macam mana nak mengatasi masalah tersebut. Okey. Kalau kita nak lihat dari segi kementerian-kementerian yang bertanggungjawab dan berperanan menjawab kepada status sekuriti makanan negara, sedikit daripada Prof, antara kementerian yang memainkan peranan dan menjamin sekuriti makanan negara, dan itu juga dilihat sebagai satu tanggungjawab besar dalam merangka sekuriti makanan negara dalam belanjawan akan datang. Okey, kementerian memang dah nama pun kementerian, kita dah namakan Kementerian Pertanian dan Sekuriti Makanan, Keterjaminan Makanan. Yang itu memang hit lah. Okey, tapi kalau nak dilihatkan untuk keterjaminan makanan tu sendiri, bukan sahaja daripada KPKM. Kalau nak tengok, kita memang dia perlukan beberapa, bukan beberapa, banyak kementerian yang lain yang menampung juga ke, untuk membuatkan makanan yang kita ada ni dia stabil bekalannya, dan juga kita boleh makan sihat. Okay, untuk kita makan, nutrisi ada. Jadi maknanya KKM, MITI, MOF, semua dasar-dasar mereka ni pun perlu ada untuk kemampanan sekuriti makanan. Kemampanan sekuriti makanan dan juga untuk kita panggil apa ya, dia nak menyokong kepada dasar yang KPKM ni. Kalau kita tengok mesti KPT sendiri. Yeah. KPT sendiri pun sebenarnya ada program-program yang diperlukan untuk menyokong kepada pengeluaran hasil pertanian dan makanan tersebut. Kalau nak tengok KBS pun, sebab KBS kita tak tengok pada sukan tu, tapi kita tengok pada belia. Belia usahawan, kita perlukan yang tu juga. Untuk maknanya kita tak boleh kata solely kita tengok kepada KPKM sahaja. Yang tu itu pandangan saya, maknanya semua orang kena ada kerjasama tu untuk dasar tu juga. Okey, melihat kepada trend atau segmen pertanian dalam negara ini, apa antara rancangan yang dilihat Prof sebagai satu rancangan baharu yang boleh memperkukuh sekuriti makanan negara? Sebab kita faham macam Prof cakap, ini bukan sahaja kita nak bergantung kepada KPKM dalam membekalkan makanan, tapi juga perlu perkongsian dan juga sokongan daripada kementerian-kementerian lain. Okey. Kita lihat rancangan baharu yang dilihat oleh banyak kementerian ni adalah penggunaan teknologi moden. Yang ini untuk menghasilkan, menambahkan penghasilan hasil pertanian dan makanan. Dan bila nak guna teknologi moden ni, ini akan menarik minat belia-belia muda kita. Okay. Dan juga kalau kita lihat penggunaan teknologi moden, peranan koperasi. Koperasi juga kita nak lihat mereka ada dapat meningkatkan pendapatan untuk petani juga.
Penglibatan usahawan, maknanya bukan sahaja small farmers tapi usahawan yang melihat pertanian ini sebagai satu perniagaan. Okey, yang itu juga adalah salah satu usaha yang saya lihat kerajaan sedang buat. Akses kepada input pertanian, contoh kredit, perkhidmatan penting yang lain, yang itu pun perlu diberikan perhatian. Kalau kita tengok import makanan, maknanya kerjasama dua hala antara kita dan juga negara pengeksport perlu diperkukuhkanlah untuk menjamin keterjaminan makanan di dalam negara kita lah. Okey. Kalau dilihat dalam agenda menerusi sains, teknologi dan inovasi STI itu sendiri, kita ada badan yang melihat kepada R&D segmen pertanian ini, di mana segmen pertanian boleh dibawa dan kebergantungan kita kepada negara luar juga perlu dikurangkan agar kita mampu untuk menghasilkan pertanian lebih banyak. Melihat kepada STI ini, sains, teknologi dan inovasi, apa sebenarnya yang boleh dinaik taraf selepas ini? Okay, kalau kita tengokkan kepada sains, teknologi, inovasi, penyelidikan ni kerajaan memberi geran yang banyak untuk penyelidikan. Cumanya ada satu ketika tu macam tak berapa diberi perhatian oleh kerajaan. Tapi sekarang ni kalau nak dilihatkan kepada teknologi, yang diperkatakan adalah penghasilan benih. Penghasilan benih ni bukan sahaja biji benih dalam tanaman, untuk tanaman, tapi juga untuk ternakan. Okey. Jadi kalau kita lihat yang penting sekarang ni STI, penghasilan benih, biobaja, baja penggalak, penggunaan drone dan robotik. Maknanya dia bukan pada pertanian sajalah, yang sokongan pun kena ada juga. Perkhidmatan ujian dan IoT. Kalau kita tengok untuk aquakultur, yang tu pun perlukan juga penyelidikan yang lebih. Dan juga kalau nak lihat kepada daging, yang daging ternakan yang selamat dimakan, kita kena tengok juga kepada feed dia, makanan ternakan, dan juga dia punya suplemen. Kita panggil food feed additive. Yang tu pun dirasakan perlu untuk diberi perhatian yang lebih. Okey Prof, cakap pasal makan, banyak perkara yang telah pun kita sentuh, antaranya pertanian, komoditi, ternakan. Apa yang boleh kita selaraskan selepas ini, adakah bagaimana belanjawan 2024 itu dapat menjamin sekuriti makanan negara, kerana ia bukan satu perkara yang baru, ia sentiasa perlukan satu polisi dan dasar baru untuk memainkan peranan masing-masing dalam memperkukuh sekuriti makanan negara. Kita akan kembali selepas ini Prof dalam Miss Malaysia. Isu berkenaan dengan import makanan negara seringkali diperbincangkan setiap tahun, dan ini juga berkait rapat dengan bagaimana penghasilan pertanian, penghasilan komoditi negara dan juga penghasilan ternakan yang mampu memberi kecukupan kepada rakyat. Kita masih dalam segmen prabelanjawan berbicara mengenai sekuriti makanan negara. Kita masih bersama dengan Profesor Madya Dr. Juwaida Sharifuddin, Timbalan Dekan Akademi HEP dan alumni Fakulti Pertanian UPM. Untuk kita melihat kepada keutamaan yang perlu diberikan dalam belanjawan 2024, selain daripada kita melihat kepada bagaimana memberi kecukupan, apa yang boleh memampankan dan melestarikan sekuriti makanan negara? Okey, salah satu tadi kita tengok kepada fokus yang kita ada untuk Malaysia ni adalah padi, penghasilan padi dan beras kan. Jadi kita, kerajaan beri subsidi untuk penghasilan padi. Kalau dilihat kepada keadaan sekarang, kemungkinan subsidi yang perlu diberi itu bukan kepada mengikut kepada saiz tanah. Mungkin lebih kepada
berasaskan output pengeluaran. Itu mungkin salah satu yang boleh diberi perhatian. Yang kedua, cadangan yang saya boleh ketengahkan adalah penggunaan tanah di negeri-negeri yang kita dah gazetkan sebagai tanah pertanian untuk pengeluaran makanan. Tanah ni mereka guna, contoh yang di Kedah, di Kelantan, di Perak. Kalau tanah ni digazetkan kepada pertanian untuk pengeluaran makanan, maknanya dia keluarkan bukan untuk negeri dia saja. Dia keluarkan untuk satu negara, kan? Jadi, kerajaan kena ada satu cara untuk memberi macam bayaran nilai kepada tanah tersebut. Itu adalah opportunity cost mereka, cost melepas. Dia patut boleh buat benda lain dengan tanah tu, tapi dia buat kepada penghasilan makanan. Jadi perlu ada kerjasama daripada kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Yang itu kedua. Yang ketiga, insurans pertanian. Kadang-kadang ada masalah yang membuatkan kita penyelidikan dah ada tentang insurans pertanian, tapi benda ni belum di take up. Tak ada susahlah nak cari untuk syarikat swasta yang daripada industri untuk yang memberi insurans pertanian ni. Jadi ada usahawan-usahawan yang takut nak menceburi bidang pertanian kerana dia macam berisiko tinggi. Okey. Yang tu yang ketiga, yang keempat. Yang ni mungkin dia agak leceh, dia agak proses dia agak banyak, tapi mungkin subsidi bersasar ni kita beri kepada golongan tertentu sahaja. Contoh, kita ada masalah untuk beras putih. Ya. Beras putih ni kita biarkan harga dia floating ataupun apungkan harga, tapi untuk golongan yang memerlukan, golongan tersebut kita bagi seperti macam food stamp yang dia gunakan IC untuk beli. Maknanya subsidi kita dia tak akan mengalir kepada golongan yang tak memerlukan. Jadi itu mungkin antara jalan untuk ialah kita kerajaan sekarang dalam situasi kita pun tak cukup duit nak melakukan banyak benda. Jadi kalau boleh kita rancang satu-satu benda tu yang boleh mengeluarkan makanan tersebut secara efisien dan juga boleh bercukup untuk rakyat Malaysia. Okey, kalau Prof lihat bagaimana agaknya prestasi dan komitmen kerajaan setakat ini bagi membantu dalam segi penyelidikan pertanian, penyelidikan dan pembangunan juga dari segi segmen pertanian negara? Kalau diikutkan, yang seperti saya kata tadi, ada satu zaman yang kita tak fokus sangat kepada sektor pertanian. Tapi sekarang ni jika dilihat, geran untuk penyelidikan berasaskan pertanian tu semakin banyak. Dan juga teknologi yang dihasilkan melalui penyelidikan-penyelidikan ni dah dibawa ke pasaran dan digunakan oleh petani. Ada sebahagian. Jadi bahagian tu dah. Dan juga selepas itu, dia kena ada pengembangan. Dia kena ajar orang menggunakan teknologi tersebut. Kalau tak, nanti dia sampai situ saja. Okey, so yang tu pengembangan perlu juga diberi tekanan. Dan juga daripada, okey, yang ni dah bukan kerajaan dah, dia masuk kepada pengguna dah. Pengguna dalam erti kata kita kena cuba untuk kurangkan kita pembaziran tu. Sebabnya kalau kita ikutkan, dilaporkan rakyat Malaysia menghasilkan 38,000 tan sisa pepejal, dan daripada situ 24% benda yang patutnya tak boleh, tak payah buang pun. Kita masak terlampau banyak, kita buat berlebihan, so ada pembaziran di situ. So maknanya semua pihak daripada awal, daripada kerajaan sampailah ke pengguna tu, semua kena memainkan peranan lah untuk menjamin sekuriti makanan kita. Okey, dari segi mata kacamata Prof, melihat kepada sokongan belia terhadap segmen industri ini, apa yang boleh ditambah baik dan apa yang boleh kerajaan lakukan agar belia ini juga dilihat sebagai aset kepada penghasilan bahan pertanian atau penghasilan industri pertanian lebih baik selepas ini? Kalau dilihat,
even di UPM sendiri pun untuk program-program keusahawanan tu kita dah semakin banyak. Kalau daripada 2012 dulu memang kita ada usahawan inkubasi usahawan tani. Okey. Sekarang ni kita ada program dengan intern saya tak ingat nama dia. Kita ada program dengan bekas askar, kita ada program dengan Agrobank. Jadi program untuk belia untuk kementerian-kementerian pun saya lihat ada beberapa program yang mereka buat khusus untuk belia dalam pertanian. Dan bila kita tengok kepada kemasukan, kita tengok kemasukan universiti baru-baru ni, yang mana yang memilih pertanian sebagai program mereka dalam pilihan pertama kedua pun semakin meningkat. Okay. So jadi dia nampak di situ, mereka pun nampak yang belia diperlukan dalam sektor pertanian. Jadi kita kita fokuskan kepada mereka, tunjukkan pertanian tu adalah satu sektor yang boleh menjana hasil dan juga menggunakan teknologi. Yang tu memang diorang suka kalau kita sebut tentang penggunaan teknologi tu. Okey. Satu minit terakhir sebelum siaran kita berakhir, apa mungkin harapan Prof untuk kita lihat satu muka baharu atau rencana baharu dalam sekuriti makanan negara, Prof? Okey. Saya mempunyai harapan yang tinggilah. Dalam bidang pertanian ni di Malaysia, kita bukan saja lihat kepada kerajaan yang apa kerajaan buat, apa kerajaan buat. Kita nak tengok juga pemain industri, dia sama-sama membantu supaya kita dapat tinggal dalam satu keadaan yang harmoni. Ya. Semua menuju kepada kesejahteraan rakyat. Betul. Sebenarnya kalau pemain industri pun, kalau dia ambil bahagian dalam keterjaminan makanan, dia bukanlah mengurangkan tak ada langsung profit kat situ. Ya. Dia ada. Tapi itulah, kalau boleh bukannya daripada satu pihak saja. Ya. Semua berganding bahulah untuk memastikan sekuriti makanan Malaysia ni terjamin. Okey, baik, terima kasih kita ucapkan untuk waktu dari Profesor Madya Dr. Juwaidah Sharifuddin, Timbalan Dekan Akademi HEP dan alumni Fakulti Pertanian UPM untuk kupasan sebentar tadi. Saudara, untuk itu saya Faiz Syahran Nizam, Bisnes Malaysia edisi 5 Oktober 2023 berakhir di sini. Salam Malaysia Madani, dekat perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum. Salam.